Kiper Timnas U17 Indonesia, Ikram Al-Ghifari membongkar strategi jitu saat menghadapi Ekuador di Piala Dunia U17 2023. Ikram Al-Ghifari mengaku strategi jitunya berhasil membuat Ekuador mati kutu. Sejatinya pertahanan Timnas Indonesia dikurung oleh Ekuador hingga akhir pertandingan. Namun penampilan ciamik kiper Garuda, Ikram Al-Ghifari membuat gawang Timnas Indonesia tak kebobolan banyak gol. Atas hasil itu, Ikram Al-Ghifari pun terpilih menjadi Man of the Match, MOT, dari Timnas Indonesia. Setelah pertandingan, kiper Semen Padang tersebut mengaku bersyukur akhirnya bisa mencuri poin pada laga ini. Dia menyadari bahwa skuad Timnas Indonesia sudah berjuang keras demi bisa meraih hasil maksimal di laga ini. Bahkan, mereka mencoba tetap bertahan meski sempat kelelahan di lapangan. Lebih lanjut, Ikram Al-Ghifari itu pun membongkar strategi jitu yang membuat Ekuador mati kutu pada pertandingan tersebut. Ia mengatakan bahwa awalnya mereka memang bermain dengan formasi 4 back. Namun, ia meminta gelandang bertahan untuk turun lebih dalam karena tim lawan terus menyerang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.